Berbicara tentang raja sepak bola Asia, kita pasti tidak bisa lepas dari negara asal Kapten Tsubasa, Jepang. Jepang merupakan juara Piala Asia yang paling banyak saat ini, jauh lebih banyak daripada Indonesia. Kalau ini sih nggak usah disebut kali ya. Secara peringkat, di awal tahun 2021 ini, Jepang menjadi yang nomor 1 di Asia dan nomor 28 di dunia. Secara penampilan pun, Jepang tidak perlu diragukan. Mereka rutin tampil di Piala Dunia sejak penampilan perdana mereka di Piala Dunia 1998. Dan bahkan di edisi Piala Dunia 2018 di Prancis, mereka sempat membuat repot Belgia yang saat ini menjadi peringkat 1 FIFA, sebelum akhirnya kalah tragis dan tersingkir. Bahkan di tahun kemarin, Jepang sempat membuat heboh dengan berita bahwa skuad timnas Jepang saat itu tak ada satupun pemain yang bermain di liga lokal. Semua bermain di liga-liga Eropa. Dengan segala prestasinya tersebut, susah rasanya untuk menolak kenyataan bahwa Jepang adalah raja sepak bola Asia saat ini. Walaupun masih ada yang lebih susah lagi, yaitu nungguin Indonesia tampil di Piala Dunia. Yang! Tapi, tahu nggak sih kalian, sebelum tahun 1994, sebenarnya sepak bola Jepang nggak bagus-bagus amat. Prestasi terbaik mereka hanyalah medali perunggu Olimpiade Meksiko 1968. Lalu bagaimana bisa mereka menjadi sehebat sekarang? Ikuti terus kisahnya, sekaligus mengingatkan buat kalian yang belum subscribe, bolehlah subscribe buat modal beli kopi buat teman bikin materi konten berikutnya. Sepak bola masuk ke Jepang sekitar tahun 1873. Ketika itu, Komandan Angkatan Laut Inggris yang ditugaskan ke Jepang, Archibald Saul Douglas, memperkenalkan sepak bola kepada masyarakat Tokyo. Sepak bola akhirnya berkembang di Tokyo, hingga akhirnya, pada 1878, Jepang mendirikan The National Institute of Gymnastics dan memasukkan kurikulum sepak bola ke dalamnya. Pada 1888, koran Pelabuhan Kobe, Kobe Minato Shimbun, mencatat diselenggarakannya pertandingan sepak bola pertama di Jepang. Pertandingan ini mempertemukan antara klub yang diisi oleh masyarakat lokal dan tim yang berisi oleh para pendatang. Tim yang diisi para pendatang ini mayoritas diisi oleh tentara asal Inggris yang sedang bertugas di Tokyo. Hebatnya, tim lokal secara tidak terduga berhasil memenangkan pertandingan ini. Sejak saat itu, sepak bola kian berkembang dan dikenal di Jepang. Pada 1921, Asosiasi Sepak Bola Jepang, JFA, didirikan. JFA pun kemudian bergabung dengan FIFA pada 1929. Sejak itu, sepak bola di Jepang semakin berkembang. Tidak hanya bermain dalam lingkup nasional, sepak bola Jepang juga sudah mulai merambah ke dunia internasional. Salah satu prestasi yang paling diingat adalah saat mereka berhasil mengalahkan Swedia dengan skor 3-2 dalam pertandingan Olimpiade 1936 di Berlin. Masyarakat Jepang menyebut prestasi ini dengan Miracle of Berlin, karena tidak ada yang menyangka Jepang akan meraih kemenangan ketika itu. Saat Perang Dunia meletus, JFA sempat vakum dan keluar dari keanggotaan FIFA, sebelum kembali bergabung di tahun 1950. Lalu, pada tahun 1962, kompetisi resmi bertajuk Japan Soccer League akhirnya digelar. Hasil dari bergulirnya kompetisi resmi tersebut adalah medali perunggu pada Olimpiade 1968 di Meksiko. Namun, selain medali perunggu di Olimpiade tersebut, Jepang tak punya lagi catatan prestasi yang membanggakan dan kalah pamor, serta prestasi dari negara tetangga sekaligus musuh bebuyutan mereka, Korea Selatan. Kalah dari negara tetangga tentu menjadi hal yang memalukan bagi Jepang. Karenanya, pada awal 1980-an, Jepang berencana melakukan revolusi pada sepak bolanya. Namun, revolusi ini tidak akan berhasil tanpa sebuah perencanaan yang matang. Hal pertama yang dilakukan untuk bisa membuat sepak bola Jepang maju adalah dengan membuat sepak bola kembali populer. Yang mana saat itu memang sepak bola kalah populer dibandingkan dengan baseball. Keinginan Jepang untuk bisa mempopulerkan sepak bola terbantu oleh sebuah serial manga yang saat itu meledak bahkan hingga sekarang. Serial manga tersebut adalah apalagi kalau bukan Kapten Tsubasa.
Pencetus quote, bola adalah teman. Selain mengenalkan sepak bola lewat serial kartun dan manga, Jepang juga melakukan pembinaan di akar rumput dengan giat mengadakan turnamen antar sekolah. Hal ini ditujukan agar semua calon-calon pemain Jepang bisa tetap melakukan hobinya tanpa harus mengorbankan pendidikannya. Selain itu, Jepang ingin calon-calon atletnya bisa merasakan iklim kompetisi sedini mungkin. Beberapa pemain seperti Keisuke Honda, Makoto Hasebe, dan Shunsuke Nakamura adalah contoh-contoh pemain yang lahir dan bersinar dari turnamen antar sekolah ini. Kalau kamu sering menonton anime atau membaca manga bertemakan sepak bola, tentu kamu tidak akan asing dengan bagaimana sistem turnamen antar sekolah ini berlangsung, di mana seluruh sekolah di seantero Jepang bisa berpartisipasi di turnamen antar sekolah ini. Selain berusaha kembali mempopulerkan sepak bola di Jepang dan memperkuat akar rumput sepak bola lewat turnamen-turnamen antar sekolah, Jepang juga melakukan sesuatu perencanaan yang mereka sebut dengan 100-year system, atau ada juga yang mengartikannya 100-year plan, di mana di akhir rencana tersebut, Jepang bercita-cita ingin bisa menjuarai Piala Dunia. Dan langkah awal dari itu semua adalah memperbaiki liga profesionalnya. Pada saat Jepang pertama kali menyelenggarakan kompetisi profesional pertamanya yang bertajuk J-League, hanya ada 10 klub yang diizinkan untuk berkompetisi. Ingat, diizinkan, bukan yang ingin atau bukan yang sebaiknya berkompetisi, tapi benar-benar mereka yang sudah melewati berbagai syarat yang diajukan oleh JFA supaya bisa bertanding di kompetisi J-League. Sehingga akhirnya ke-10 klub yang berkompetisi di J-League edisi pertama ini adalah para klub yang benar-benar masuk ke dalam kategori profesional. Bukan yang pura-pura profesional atau dipaksakan untuk menjadi profesional. Pura-pura profesional? Kayak klub di kompetisi mana ya? Pada awal diselenggarakannya, J-League hanya ada satu divisi, sedangkan di bawah J-League ada liga berbeda yang bernama Japan Football League atau JFL. Di mana di divisi JFL inilah para klub sepak bola amatir berkompetisi sambil berbenah untuk menjadi profesional. Karena itu, pada saat itu peringkat terakhir J-League tidak terdegradasi. Ya masa udah capek-capek jadi profesional, tahun berikutnya dimasukin ke klub amatiran? Kasihan bos. Pada musim berikutnya, J-League kedatangan dua kesebelasan baru, Bilmer Hiratsuka dan Jubilo Iwata. Kedua kesebelasan ini promosi ke J-League bukan karena mereka juara 1 dan 2 di kompetisi amatir JFL. Bukan pula karena dibeli konglomerat, di-branding, terus tiba-tiba nongol deh di kompetisi teratas. Kedua kesebelasan ini bisa tampil di J-League karena mereka sudah memenuhi segala syarat yang diajukan oleh J-League. Setelah itu, sedikit demi sedikit, J-League semakin berkembang. 14 kesebelasan pada 1995, 16 pada 1996, 17 pada 1997, 18 pada 1998, kemudian berkurang lagi menjadi 16 pada 1999. Pada tahun 1999, Consadole Sapporo jadi tim pertama yang kena pemberlakuan degradasi. Sedangkan Yokohama Fluegels bangkrut dan akhirnya tidak bisa berlaga di J-League. Yokohama Fluegels sendiri akhirnya merger dengan Yokohama Marinos dan akhirnya berubah nama menjadi Yokohama F Marinos. Pada tahun 1999 pula, untuk pertama kalinya JFA membuka divisi profesional keduanya, yaitu J2. Sehingga pada saat itu, Jepang punya dua divisi kompetisi profesional, J1 dan J2. Pada tahun 1999 sampai 2004, J1 memiliki 16 tim. Barulah dari tahun 1995 sampai sekarang, jumlah klub yang berlaga di J1 menjadi 18 tim. Sedangkan di divisi J2, jumlahnya berubah-ubah dari 10, 11, 12, dan seterusnya, mengikuti kondisi jumlah klub profesional yang ada pada saat itu. Baru pada tahun 2013, akhirnya Jepang membuka divisi ketiganya, bertajuk J3. Dan J3 ini menjadi gerbang pertama profesionalitas klub sepak bola di Jepang. Banyak syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menjadi klub profesional. Salah satunya, klub harus punya rencana 100 tahun. Rencana 100 tahun membuat klub punya perencanaan yang jelas tentang bagaimana klub ini akan berjalan. Bukan sekedar berkompetisi tiap tahun dan tidak punya rencana yang jelas tentang bagaimana klub berkembang.
Pada kompetisi tahun 2015, Kagoshima United bisa promosi ke G3 dari JFL atau kompetisi amatir Jepang karena sudah memiliki 100 year plan ini. Padahal saat itu, Kagoshima finish di peringkat 4, sedangkan 3 tim di atasnya tidak bisa promosi ke G3 dan tetap berkompetisi di divisi amatir karena tidak memiliki 100 year plan. Selain syarat 100 year plan, klub Jepang juga harus memiliki stadion, sponsor, tempat latihan, keuangan yang baik, dan hal-hal lain yang menunjang sebuah klub untuk tetap profesional tanpa masalah, tanpa nunggak gaji pemain contohnya. Hasil dari upaya Jepang dalam membangun keprofesionalitasan sepak bolanya berhasil membuat Jepang meraih prestasi membanggakan di sepak bola Asia bahkan dunia. Berawal dari penampilan perdana di Piala Dunia 1998, sekarang Jepang bisa rutin tampil di Piala Dunia. Bukan sekedar tampil, tapi juga bisa merepotkan negara-negara kuat semacam Belgia, Brazil, dan yang lainnya. Jepang bersama Korea Selatan berhasil mengangkat derajat sepak bola Asia di dunia. Mereka tidak lagi dianggap hanya sekedar kuda hitam, tapi benar-benar sebuah ancaman bagi hegemoni sepak bola Eropa. Pemain-pemain Jepang pun sudah bisa menembus kompetisi-kompetisi tertinggi di level Eropa. Shinji Kagawa, Keisuke Honda, Takefusa Kubo, Takumi Minamino sudah membuktikannya. Dari Jepang, kita belajar bahwa prestasi tidak bisa didapat secara instan, butuh visi dan keseriusan dalam mengelolanya. Jepang percaya bahwa prestasi datang dari pembinaan sistem dari level bawah sampai ke atas, bukan sekedar gonta-ganti pelatih ketika gelar juara tidak bisa digapai. Demikian penjelasan singkat mengenai perkembangan sepak bola di Jepang. Kalau menurut kalian ada kesalahan fakta sejarah atau kritik mengenai cara penyampaian, silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah buang-buang kuota menonton channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.